bagaimana kalau kita menanam tanaman di tempat orang lain? Secara akal sehat pasti kita sudah bisa menjawab tidak boleh. Pokoknya kita menanam di tempat orang tidak boleh. Boleh menanam di tempat orang, satu izin, dua nyewa, atau tiga dibeli itu tanah. Jadi kalau kita nanam enggak boleh, apalagi ini di tempat kuburan, wakaf, ya. Walaupun contoh, beb saya mau izin. Ke siapa Pak izinnya? Semua jenazah akan saya datangi satu persatu. Enggak bisa. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan pisang? Contoh saya pasang apa nanam pisang di situ. Pisangnya saya ambil. Ya memang Anda ambil karena itu milik Anda, tapi Anda berdosa dari menanamnya. Sehingga bagaimana agar saya terlepas dari dosa itu karena saya sudah melakukannya? Satu, karena kita sudah pernah menanam di sana, nanti kita sedekah untuk kepentingan kuburan. Ya, kepentingan kuburan. Contoh apa? Kita beli bibit apa pohon apa gitu yang sekiranya nanti buat di kuburan. Itu salah satu apa istilahnya? Makhraj atau jalan keluarnya. Jadi pisangnya kita ambil, ya kita ambil lah apa-apa karena itu milik kita. Cuma permasalahannya menanamnya itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga bagaimana Anda tebang, artinya Anda hilangkan itu pohon, kemudian Anda bayarkan. Seperti halnya contoh membayar untuk kemaslahatan kuburan yang ada di situ. Ya contoh yang paling simple, ya kita beli tanaman yang biasa di kuburan, kemudian ditanam. Nama. Nah, kalau kaitannya di tempat orang bagaimana? Ini yang sering ini. Bagaimana kalau saya nanam pohon mangga? Buahnya ke rumah tetangga sebelah. Katanya boleh diambil, boleh dari mana? Wah, mangga bukan punya kita, main comot-comot aja. Ya, kaidahnya barang yang bukan milik kita tidak boleh kita miliki. Titik. Beb ini tapi buahnya masuk ke area kebun rumah saya. Mangganya punya Anda bukan? Bukan, ya sudah. Terus solusinya bagaimana beb? Ya sudah Anda bilang sama yang punya mangga. Biar ini mangganya jangan masuk ke sini. Ntar tinggal ditebang sama dia, selesai. Memang dasarnya orang mau masuk neraka tuh cari alasan itu loh. Ya enggak bisa beb, kan sudah masuk ini, ya jadi hak saya. Memang orang model mau masuk neraka tuh banyak modelnya itu. Tinggal ngomong kok repot. Ya. Paham ya? Jadi kalau bukan milik kita ya tidak boleh. Bagaimana beb kalau seandainya sudah tanaman ini tumbuh di kebun saya? Ya sudah Anda ngobrolin yang baik. Mau Anda damai, Anda dapat pahala atau hitung-hitungan bayar ongkos ya memakai lahan kita untuk dia menanam pohonnya selama ini. Wallahu a'lam bishawab.